Halo semuanya, kembali lagi bersama GL Sport, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik tentang dunia sepak bola yang pastinya terupdate dan teraktual. Madrid tawar Mbappe 6,2 triliun rupiah. Kabar terbaru dikutip dari Le Parisien disebutkan bahwa Madrid rela keluar uang gila-gilaan untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Menurut media asal Prancis tersebut, Madrid menyiapkan tawaran 343 juta pounds atau sekitar 6,2 triliun rupiah untuk bisa membeli Kylian Mbappe. Rodrigo tak ingin menjadi pengganti Ronaldo. Dikutip dari AS, bintang baru Madrid Rodrigo menyampaikan bahwa dia tak mau terbebani dengan sebutan sebagai pengganti Cristiano Ronaldo di Madrid. Dalam sebuah konferensi pers bersama tim Brazil, dia juga menyebut bahwa terkejut dengan pencapaian yang dia dapatkan di Madrid yang begitu cepat. Morata bercerita punya mimpi buruk di Chelsea. Dikutip dari AS, bintang Atletico Madrid saat ini memberikan cerita tentang mimpi buruknya saat berada di klub London Chelsea. Dia menyebut saat dirinya di Chelsea sebagai momen yang buruk dalam karirnya. Dia tak bisa menikmati bermain sepak bola di Chelsea dan dia beruntung kembali ke Atletico Madrid. Raheem Sterling dicoret dari timnas Inggris. Pemain bintang City, Sterling, mendapatkan hukuman berat dari pelatih timnas Inggris lantaran melakukan konfrontasi dengan pemain Liverpool, Joe Gomez. Dikutip dari The Daily Mail, Sterling dikabarkan sempat mencekik Gomez sebelum akhirnya dipisahkan rekan-rekan timnya dalam sesi latihan. Beda pendapat Ronaldo dan Sarri. Dua laga terakhir dari Juventus, Ronaldo selalu digantikan oleh Mauricio Sarri. Disebutkan bahwa Ronaldo mengalami cedera dan tak bisa bermain full. Tapi nyatanya, Ronaldo justru dikabarkan baik-baik saja oleh tim medis Portugal dan membela timnas Portugal. David Villa pensiun. Pemain Spanyol David Villa memutuskan untuk pensiun. Kabar tersebut muncul usai akun Twitternya memposting keputusannya untuk pensiun. Ya, melalui akun Twitter, Villa menulis keputusannya untuk pensiun di akhir musim. Perlu diketahui, Villa saat ini masih bermain di Jepang bersama Vissel Kobe. Ronaldo musim ini terburuk dalam serikade. Cristiano Ronaldo menjadi bahan perbincangan dalam beberapa waktu kebelakangan. Tercatat, dia juga memiliki penurunan performa yang signifikan. Dilansir oleh Fox Sports Italia, pemain timnas Portugal itu tercatat baru mencetak 6 gol sepanjang musim dan menjadi yang terburuk dalam satu dekade terakhir. Chris Smalling mulai kerasan di Roma. Pemain United yang dipinjamkan ke Roma, Chris Smalling, mengaku telah menikmati peran barunya sebagai pemain dari Serigala Roma, Italia. Dikutip dari Football Italia, Smalling berharap bisa lebih berpengaruh di tim dan berharap bisa kembali ke Liga Champions dan memenangi trofi Serie A bersama Roma. Saka cari rumah di Milan. Situasi Granit Xhaka memang sedang tak menentu. Mantan kapten Arsenal ini dikabarkan akan dilepas pada bursa transfer Januari nanti. Dikutip dari Football Italia, kabar selanjutnya berhembus bahwa Xhaka akan ke AC Milan dan dirinya telah mencari rumah di kota mode tersebut. Dries Mertens diincar 3 klub elit Italia. Kontrak Dries Mertens yang belum diperbarui oleh Napoli membuat dirinya banyak diincar klub-klub lain. Terbaru, dikutip oleh Football Italia, usai Inter mengaku tertarik dengan Mertens, kini dua klub raksasa lainnya Italia juga mengajukan minatnya untuk pemain 32 tahun tersebut. Mereka adalah Juventus dan Napoli. Jadi, sampai situ dulu ya informasi sepak bola yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian menyukainya.